Bom lembak bermasa. Ha? Awak dah pergi ke Tokyo Science Lab? Ya. Saya pun nak ke sana cuti musim panas nanti. Macam mana? Seronok tak tempatnya? Alah, panas dan susah dengan orang, kan? Saya dah tahu dah. Tak adalah. Huh? Sebab ianya adalah hari pembukaan orang tertentu. Jadi tempatnya tak adalah sesak sangat. Macam-macam lah awak dapat tengok, ya? Ya, pengangkutan masa hadapan. Simulasi kapal angkasa. Hmm. Model dinosaur bersaiz besar dan macam-macam lagi. Wah, apa yang paling menarik sekali di situ? Semuanya pun menarik tapi pada saya kan rasanya gambar 3D. Gambar 3D itu maksudnya huruf D-nya ada 3 kan? Awak nak tahu Shizuka, gambarnya sangat realistik. Seolah-olah gambarnya terkeluar daripada skrin TV-nya. Dan lagi satu, gambarnya juga sangat jelas. Kalau gambarnya keluar skrin, ia akan jatuh atas peha awak. Itulah maknanya realistik. Kan Kisugi tengah bercerita tu, awak janganlah nak menyampuk pula, boleh tak? Lepas tu? Lepas tu, bila kamera bergerak kepada seorang budak yang sedang menaik keyboard, kami semua boleh nampak nyamuk yang sedang mengisap darah di lengannya. Menariknya. Takutlah. Bentar-bentarlah saya tak pernah ke sana sampai hati mereka cakap saya macam tu. Saya dah balik, Mama. Baguslah dah balik. Nobita. Mama ada sesuatu nak cakap dengan kamu. Kamu pergi letak beg dulu, lepas tu turun balik. Ya. Dah balik pun awak, Nobita? Alamak, apa yang Mama marahkan sangat tu, ya? Takkanlah sebab saya tak siapkan kerja sekolah. Tapi takkan tu pula. Mungkin sebab saya sorokkan markah ujian saya hari itu, tak? Yang itu pun tak mungkin. Takkanlah hal kena denda berdiri sebab tidur dalam kelas, tak? Yang mana satu agaknya ni? Tadi Mama cakap dia ada jumpa dengan cikgu awak, tau? Kalau macam tu maknanya semuanya sekali habislah. 2 jam saya kena letih dengan Mama macam ni. Dulu pun tak ada cara untuk jadikan ia hanya dengan minit aja. Awak ni ada-ada je lah. Nobita, cepat turun. Ya. Baik, Mama. Tutup pintu tu dan duduk cepat. Baiklah. Alah, Mama ni pun janganlah macam tu. Janganlah nak masam muka pula. Senyumlah sikit, Mama. Boleh, kan? Mama dah dengar macam-macam dari cikgu kamu. Dan Mama tak pernah rasa malu macam ni sebelum ni. Kamu nak jadi apa, Nobita? Kamu ni dah banyak susahkan Mama lah. Dan macam-macam cikgu kamu bagi tahu pasal pelajaran kamu yang merosot tu. Walaupun ni salah dia, tapi sekarang dah 30 minit dah dia kena letih dengan Mama. Tak apalah. Bom lembak bermasa. Kamu kan dah besar, tak tahu nak uap perangai daripada malas kerajin. Takkan itu pun Mama nak kena ingatkan selalu. Sepatutnya kamu dah fikir sendiri. Baiklah, setkan untuk 3 minit. Tak payahlah tunggu Mama bising-bising macam ni baru kamu nak berubah. Mama tahu kamu tu pun bukannya suka sangat Mama bising macam-macam ni. Bila Mama cakap macam ni, bukannya kamu nak dengar pun. Kan dah banyak kali Mama ingatkan. Hei, Nobita, kamu faham tak? Mari kita menari. Hilangkan rasa gundah di hati ini. Mama ni kelakar juga rupanya, ya? Mama pun tak tahu macam mana Mama boleh jadi macam ni. Seronok tak bila tak lama sangat jumpa Mama? Jadi tadi itu awak yang buat, ya? Terima kasih banyak, ya, Doraemon. Alat apa yang awak pakai tadi itu? Alat ni aja. Bom lembap bermasa. Bom lembap? Bila bom ni meletup, tak kira apa yang orang tu sedang buat, orang tu tetap akan buat perkara yang mengarut. Oh, jadi alat ni lah yang buatkan Mama buat aksi tu tadi, ya? Betul. Doraemon, boleh tak awak bagi sikit alat tu pada saya? Alah, bolehlah Doraemon. Tak
Tapi awak janganlah salah gunakannya. Itu saya tahulah. Nah. Seronok tau. Apa kata kita pergi sama-sama? Degi Suki tak guna, berani awak malukan saya depan si Zuka, ya? Siap awak nanti. Awak nak tahu tak, Sunio? Awaklah orang pertama yang akan dengar lagu terbaru saya ni. Awak mesti sukakannya. Saya gembira sangat sampai menitis air mata saya. Tahu jangan. Kalau macam tu, jomlah kita ke Padang. Padang ke sebelah sinilah, Sunio. Apa kata saya cuba pada Jayan dulu? Selamat datang, Sunio. Apa perasaan awak dijemput ke persembahan khas sempena pelancaran lagu terbaru saya ni? Awak seronok ke tak ni? Saya rasa amat gembira. Lagu saya kali ini adalah lagu yang sangat mengguris hati. Baiklah, saya akan nyanyikannya. Dan awak dengarkannya. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Sakitnya perasaanku. Siapakah gerangan yang boleh memberikan ku sapu tangan putih tanpa kuduga selamanya? Nasiblah insan yang sanggup mendengar intianku ini, iaitu Sunio yang paling ku sayang. Hanya dia sahabatku selama-lamanya. Tiada insan lain yang ku ingati, hanya dia, iaitu Sunio. Marilah menari, kawanku. Menari bersama-sama ku di atas ni. Bersama-sama. Saya bukannya nyanyi lagu lawak lah, Sunio. Hey, Sunio. Berani betul awak gelakkan lagu terbaru saya, ya? Siap lawak. Mama. Kali ni giliran Degi Suki pula. Degi Suki. Awak rupanya Debita. Ada apa ni? Penting sangat ke? Apa kata kita ke rumah si Zuka sekejap nak tak? Saya nak dengar lagi lah cerita tadi tu. Boleh juga tu. Jomlah. Mama, saya nak pergi ke rumah si Zuka kejap, ya? Ya. Yeah. Maafkan saya, ya. Jomlah kita pergi cepat. Nanti si Zuka tak ada pula. Mesti si Zuka terkejut nanti. Lagipun saya tak sabar nak tunggu ia meletup. Meletup? Apa pula yang meletupnya ni? Tak adalah, tak ada apa. Jomlah. Maafkan saya. Tak apa, awak jangan risau. Tunggu kejap, ya. Saya nak selah baju dulu. Nanti saya datang balik. Nanti dulu, si Kecuki. Tunggu kejap. Tunggulah kejap. Tak menjadi lah kalau macam ni. Adalah, jom kita pergi. Mana baju awak tadi? Saya dah bagi pada mama saya. La la la. Indahnya hari ini, cahaya. Itu suara mama lah. Jangan risau, tak ada apa yang berlaku lah. Kita dah lambat ni. Sekejap. Tinggal satu je lagi ni. Saya kena pastikan dia Suki kena. Berdua, Deku Sugi, Nobita. Jemputlah masuk. Awak tak buat apa ke hari ini? Kami berdua ni tak ganggu awak, kan? Tak adalah. Marilah masuk. Baiklah, terima kasih. Awak pun masuklah, Nobita. Ya. Baiklah, saya masuk sekarang. Manusia macam kita boleh nampak objek secara tiga dimensi adalah kerana kedua-dua mata manusia berada di hadapan kepala. Berbeza dengan kuda ataupun rusa yang bermata di sisi. Mereka tak tahu apa yang ada di hadapan mereka. Oh, ya ke? Lambat lagi ke? Lama sangat ke saya siapkan tadi? Nobita? Kenapa dengan awak ni dari tadi diam aja? Saya dengarlah tadi cerita tu menarik betul, tak sangka betul saya. Oh, ya. Anjing dan kucing pula? Anjing pun sama. Pandangannya adalah sisi dan kucing pula menghadap ke hadapan. Dah tak lama lagi dah. Sekejap lagi Deku Suki akan malukan diri ini depan si Zuka. Saya ada buku. Saya rasa tentu awak suka. Shizuka, buku apa pula tu? Dah jumpa pun. Inilah bukunya.
Saya baca kejap, ya. Apa itu? Kenapa? Ada benda yang melekat kat belakang baju awak. Eh, ya ke? Tak perasan pula saya tadi. Apa agaknya ni, ya? Dengan benda tadi tu, harap-harap dia tak buat perkara yang memalukan. Macam tak betul je dia. Dari awal memang menakutkan. 20 hari bulan 7. Pantai dengan keluarga. 21 hari bulan 7. Saya ke zoo. 22 hari bulan 7. Saya ke taman permainan. 23 hari bulan 7. Saya pergi melihat bunga api. 24 hari bulan 7. Saya pergi ke akuarium. 25 hari bulan 7. Saya pergi ke museum. Penatlah. Hei, Nobita. Awak pergi mana tadi? Oh, saya pergi berkhemah di hutan. Seronok betul tau. Tak puas rasanya. Saya pun sama. Besok saya pula akan pergi ke pantai. Malam betul awak. Besok dan selama 3 hari cuaca hujanlah. Macam mana awak boleh tahu? Sebab saya dah bagi tahu dulu. Kalau nak pergi juga, jangan lupa bawa payung, ya. Dah sampai pun. Pelik juga abang. Tiba-tiba je Nobita dan Doraemon ajak kita jalan-jalan. Yalah abang, macam ada yang tak kena je. Abang pun rasa macam tu jugalah. Papa, Mama, besok kita pergi tengok wayang, ya. Tak boleh. Kita duduk rumah aje lah esok. Mesti kena pergi juga sebab semuanya dah ditentukan. Ya, salam sejahtera. Encik Tamo. Apa dia? Awak dah tempah tiket wayang tapi awak tak dapat pergi sebab ada hal lain, ya? Oh, terima kasih. Tiket tu bila harinya, ya? Esok. Berjaya! Awak tak rasa macam awak dah melampau ke? Alah, awak pun rasa seronok juga kan, Doraemon? Yalah, memang seronok. Alang-alang awak bagi saya pinjam alat yang bagus ni, kenalah gunakannya, kan? Dari awal, perkara masa hadapan yang ditulis di sini, semuanya akan berlaku seperti yang ditulis. Jadi, apa yang akan berlaku hari ini, ya? Apa yang saya tulis, ya? 27 hari bulan 7. Lepas balik dari hutan, tidur tengah hari. Tidur! Pemalas betul lah. Saya bangun lalu mula belajar. Belajar. Ini baru bagus. Kenapa saya belajar ni? Saya nak tidur tengah hari. Bencilah belajar ni. Baiklah, saya padam dengan pemadam. Tak boleh padam. Terus berhenti. Menakutkan betullah diary ini rupanya. Sekali saya dah tulis dalamnya, ia pasti akan berlaku lah. Kalau macam tu, apa agaknya akan jadi kalau saya tulis perkara yang mustahil boleh berlaku? Contohnya, yang turun dari langit itu bukan hujan tapi gula-gula ke? Macam mana fikir pun, mustahil berlaku. Memang betul-betul hujan gula-gula.
macam ni berlaku? Doraemon! Duk-duk! Sekarang ini, gula-gula jatuh dari langit. Gula-gula ini semuanya telah jatuh disebabkan kerosakan pada pesawat yang mengangkutnya. Berita seterusnya. Oh, itu ke sebenarnya? Dijangka mendung pada sebelah petang. Gula-gula turun dari langit ni. Sedap. Kan ni semua saya yang buat. Nobita, apa kata awak dalam hal ni? Semuanya berlaku sebab saya tuduh dalam diary ni lah, Sunio. Tipu lah. Mustahil ada diary macam tu. Betul. Okey, baiklah. Mari kita cuba. Tak boleh. Awak jangan tulis sembarangan. Dia tak boleh dipadamkan. Nah, ambil ni. Awak ni, apa awak tulis? Nobita dipukul oleh Jaya. Dicekik oleh Shizuka. Dan dimakan oleh singa. Singa? Apalah awak ni? Mustahil benda-benda tu akan berlaku dekat Jepun ni. Apa awak tulis ni? Nobita! Saya ulang, seekor singa dari zoo telah melepaskan diri. Orang ramai diminta tidak berada di luar rumah. Saya betul-betul minta maaf. Saya balik dulu, ya? Awak tengoklah. Kan semua jadi kenyataan sekarang. Sebenarnya... terima kasih, ya. Nobita. Kenapa dengan awak ni? Hei, Sunio! Singa kat situ. Tapi selagi saya ada kat dalam rumah, saya selamat, kan? Tadi saya dah tutup pintu ke? Rasa macam dah terlupa tutup. Nobita, tolong Mama. Bila pula budak ni keluar, ya? Apalah, Mama ke? Terkejut saya. Jangan-jangan bateri dah habis tak? Tak sakit. Nasib baiklah. Tak ada. Dari itu dah tak ada lah. Tak ada. Ada pun.
Takutnya tapi Nabita. Saya mesti. Ke belakang. Kami dah tangkap singa tu. Kami baru aja berjaya menangkapnya. Ya, nasib baik tadi yang tercedera, tuan. Nasib baik. Ya. Ya, Encik Tamau. Eh? Awak dah hilangkan tiketnya? Ha? Tak apa. Jangan risau. Walaupun dah selamat, tapi malam betul Dari dah tak ada. Sebab itulah saya dah cakap. Jangan melampau. Eh, awak tak ada Dari baru ke? Awak masih tak belajar lagi ke? Kejar! Singa! Huh?